Jika aku mau bicara sama kamu, ini penting. Apa? Kamu mau bicara apa? Kamu berpikir hubungan kita ini akan berakhir ya? Hah, jangan berpikir kamu bisa lepas begitu saja. Aku gak akan lepasin kamu. Aku hanya ingin berubah, Dika. Kita bisa saling memberi ruang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Tolong kamu ngertiin aku. Haha, jangan harap kamu bisa lepas dari aku. Aku akan selalu ada di sisimu apapun yang terjadi. Kamu ingat itu, Maya. Hei, Rani. Lama tidak bertemu ya. Aku ingin bercerita banyak kepadamu. Iya, Maya. Kamu mau cerita apa? Kamu cerita aja. Pasti aku dengerin kok. Aku ngerasa kalau aku terjebak dalam hubungan yang gak sehat, Ran. Aku takut dan aku gak bahagia. Aku bingung, aku harus gimana. Aku butuh dukungan dari kamu, Ran, sebagai sahabat aku. Kamu harus cepat-cepat ngambil keputusan yang tepat, Mai. Kamu harus mikirin masa depan kamu juga. Kamu tenang aja, aku selalu ada di samping kamu kok. Dika, aku gak bisa ngelanjutin hubungan ini. Aku pengen kita cukup sampai di sini. Aku mau kita putus. Dasar bodoh, siapa yang akan mencintaimu seperti aku? Aku yakin kamu pasti akan menyesal, Maya. Lihat itu, kamu gak akan dapat cowok seperti aku. Kamu akan menyesal, Maya. Farel, ada sesuatu yang ingin aku katakan sama kamu. Aku ngerasa kalau aku punya perasaan sama kamu. Rasanya kalau aku deket sama kamu, aku nyaman dan aku ngerasa bahagia. Iya, Mai. Aku juga ngerasa hal yang sama. Iya, Rel. Baru kali ini aku ngerasa nyaman deket sama cowok. Soalnya di hubunganku yang sebelumnya aku merasa tertekan dan aku merasa gak bahagia. Aku juga ngerasa nyaman kok, Mai, sama kamu. Kalau kamu mau, kita bisa mencoba bersama. Aku akan selalu bersama kamu dan gak akan nyakitin kamu seperti mantan kamu. Akhirnya aku merasa bebas, Farel. Aku siap memulai hidup baru bersama kamu.